Inspirasi Selawat bersama Gurunda Haji Deni Yasin Afrianto, Founder Camp Selawat Internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim bi'adli rahmatillah, bi'adli khalqillah, bi'adli ma fi'lillah. Para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada, para penikmat-penikmat Radio Camp Selawat dan para pemirsa Selawat TV. Ya. Dalam kesempatan ini kami mengajak semuanya yang mendengarkan suara ini, hayo kita ambil bagian dalam perjuangan mulia, perjuangan syiar selawat. Ya, dari apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa berjuang dengan tenaga kita, di mana kita mengajak siapapun, baik one by one, satu orang ke satu orang, atau kumpulan, agar mereka bisa menikmati selawat dengan metode yang simple, metode yang sederhana dari Camp Selawat. Ya, dan ilmu ini bisa kita dapatkan dengan mudah. Ya, kita tinggal ikut training-training di Camp Selawat, dan kita bisa langsung praktek mengajak mereka. Ya, kita juga bisa berjuang dengan harta kita. Ya, harta yang Allah titipkan kepada kita, sebagian kita belanjakan untuk jadi tasbih-tasbih digital. Murah sahabat tasbih itu. Ya, di mana tasbih ini sangat membantu, ini menjadi alat utama di syiar solawat di Camp Solawat. Karena dengan tasbih digital ini, mereka akan terus ingat solawat dan mereka akan tahu target-target solawat hariannya. Ya, bayangkan sahabat, dengan relatif murah, kita akan dapatkan solawat-solawat mereka ngalir terus kepada kita hingga kubur kita kelak. Ya, dan berikutnya juga kita yang punya keahlian di bidang tertentu, ayo inovasi. Yang punya keahlian di bidang aplikasi kah, kita buat software yang memudahkan umat untuk terus bisa ingat selawat. Yang kita punya keahlian di bidang website, kita buat web-web promo, web motivasi, di mana mereka akan langsung memutuskan, saya ingin jadi ahli selawat karena melihat motivasi yang hebat di web tersebut. Kita yang punya keahlian mengedit-ngedit video, ya, kita buat video-video motivasi dari guru-guru mulia, di mana kita share, mereka termotivasi, dan mereka ikut training-training yang kita adakan terus secara rutin setiap hari di Camp Selawat. Ya, kita juga yang punya keahlian mungkin membuat tulisan-tulisan, di mana tulisan ini akan menjadi motivasi untuk mereka. Apapun sahabat, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, jadikan ini menjadi bagian, karunia ini menjadi bagian perjuangan kita untuk buat senang baginda Rasulullah SAW dari apa yang kita lakukan bersama ini. Ya, karena sahabat, solawat dari kita ini terbatas sahabat, lagi sakit berkurang, iman turun pun berkurang, dan meninggal berhenti. Kita perlu solawat yang mengalir terus hingga kubur kita, dan nilainya berlipat-lipat ganda. Bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan bisa jutaan. Semakin banyak yang kita ajak, apalagi mereka kita motivasi untuk melakukan hal yang sama. Ajak mereka pun berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan ilmunya. Agar ini akan terus melipat gandakan jumlah solawat yang mengalir kepada kita kelak. Ya, ayo sahabat, ambil keputusan, ambil bagian. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Walaupun mungkin cuma share link-link dari training-training kita. Mungkin hanya motivasi yang kita share. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Manakala itu akan menjadi asbab orang di luar sana menjadi penikmat-penikmat solawat berikutnya. Ya, silakan bergabung dengan komunitas Camp Selawat, di mana kita bisa belajar banyak hal bagaimana kita bisa berjuang dengan baik dan benar di dalamnya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.